يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أو قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اجعلني وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، كرسي مجلس، كرسي سورة النذير، ahli jawatan kuasa, AJK kampung, semua para ulama, ada ahli ulama, ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin masyarakat, semua yang hadir, hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kasihan belasnya kepada kita pada saat ini dan seterusnya sehingga kepada penghujung kita sampai kepada alam baqa. Saya terlebih dulu sangat-sangat insaf kepada apa yang akan dibicarakan pada malam ini, lebih-lebih lagi dalam bentuk ceramah. Jemputan ceramah sehari ini memang tidak menjadi kebiasaan saya, dan saya sangat-sangat insaf, mungkin bukan bidang saya lah. Jadi apa yang ada tu, apa yang terlintas, apa yang terhadap, itulah yang dihadap. Sebelum tu saya minta izin minum air je. Sudah. Jadi 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang sangat bermakna bagi umat Islam. Walaupun ada percanggahan pendapat para ulama, ahli tawarikh dan sebagainya, termasuk juga di kalangan para falakiyah, ahli falak, tidak kurang juga mereka memberi pendapat berkenaan dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencari-cari tarikh yang tepat. Walaupun keputusannya berpihak pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan pada hari Isnin Qubailal Fajri, dengan makna dulu sedikit daripada fajar subuh pada hari Isnin, pada hari tersebut, pada tahun tersebut. Dan itulah yang muktamad yang sahih yang telah dipegang oleh majoriti umat Islam dan telah dimantapkan dalam kitab-kitab mereka. Walaupun ada pendapat-pendapat daripada kalangan pakar-pakar ilmu hisab, ahli hisab, ahli falakiyah, yang mereka berpendapat bagian-bagian tarikh itu tidak tepat, maka para ulama Islam tetap tidak berpegang dengan pandangan-pandangan mereka itu, kerana mereka bukan ahli dalam bidang nukilan. Agama kita ini tidak lari daripada dua bentuk sumber yang asli, dua bentuk sumber asli. Yang pertama sama ada daripada nukilan, yang dinukilkan, yang diriwayatkan daripada satu generasi kepada satu generasi, yang berasalnya tentulah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan sumber yang kedua iaitulah daripada akal. Jadi akal dan nakal itu saling diadunkan sehingga menjadi sumber asli bagi segala maklumat yang ada dalam agama kita. Walaupun di segi akalnya, segi akliahnya, itu hisab hanya semata-mata hanya bertahap-tahap. Tahapnya adalah maklumat yang dihasilkan daripada kiraan-kiraan hisab itu hanyalah, kalau dipandang di sudut pandangan para majoriti ulama Islam, hanyalah berada di tahap apa yang dikatakan sebagai maklumat yang di tahap tak sampai pada zanni pun, tak sampai kepada tahap zanniyah pun, tak sampai tahap zanniyah. Berbeza berbanding dengan maklumat yang diwarisi, yang diwarisi daripada riwayat-riwayat para sahabat,
Maka setelah dibuat kajian, maka 12 Rabiul Awal itu adalah ada riwayatnya. Sebab itu dipegang oleh para ulama Islam dan semua orang Islam ikut. Pergilah di mana di dunia Islam ni, orang Islam tetap percaya 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat mengatakan 19. Ada yang mengatakan bukan hari Isnin lahirnya Nabi, itu hari Rabu. Ada yang mengatakan bukan bulan Rabiul Awal, bahkan bulan puasa. Ada yang mengatakan bulan Syawal dan sebagainya. Banyak pendapat. Tetapi dipegang juga 12 Rabiul Awal. Dan kalau kita boleh buat semakan pada sebahagian daripada coretan para ulama, antaranya yang apa yang saya jumpa dalam sebahagian daripada kitab-kitab syarah bagi Syama'il Muhammadiyah itu, ada dinyatakan hikmah. Kenapa bulan Rabiul Awal? Itu disudut hikmah. Hikmah ni tuan tidak perlu kepada nukilan ataupun pemikiran, tak perlu. Tak perlu nukil, tak perlu kepada akli, tak perlu kepada nakli. Dia hikmah. Kita lihat apa yang berlaku, itu hikmah. Itu kalam hikam, kalam hikam, hikam itu asal daripada hikmah. Mana apa yang berlaku itu, apa kejadian yang berbentuk bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, itu hikmah. Berasal daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, apa yang berlaku pada sisi makhluk itu dikatakan hikmah. Maka kata salah seorang daripada ulama besar itu menyebut bahawa bulan Rabiul Awal itu dan pada hari Isnin itu, kalau dibuat kajiannya, kerana terdapat juga keselariannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan diciptakan pokok-pokok, iaitu segala asjar itu, pokok-pokok itu diciptakan pada hari Isnin. Hari Isnin diciptakan segala pokok. Boleh tengok dalam hadis-hadis penciptaan makhluk ni di alam dunia maya pada ni menurut hari-hari fi sittati ayamin. Al-Quran itu kata juga ada hadis yang pun ada. Jadi pada hari Isnin itu diciptakan pokok, lantaran itu hikmah ya. Yeah. Bagaimana pokok ni sendiri, hikmah kejadian pokok ini, dia menaungi segala bumi, menahan kepanasan dan terik pada matahari, dan bumi-bumi itu sentiasa kandungan-kandungan air dan kesejukan cuaca itu dikawal oleh pokok. Dan pokok juga memberi manfaat yang besar kepada segala makhluk, segala hayawan sama ada manusia, insan ataupun daripada binatang-binatang, mengeluarkan buah-buah yang sangat lazat dan segala warna-warna yang sangat bermanfaat, membantu kehidupan dunia, membantu kehidupan hayawan-hayawan, bukan sekadar hayawan, segala jamadat, batu-batu pun dibantu oleh pokok. Begitulah ibaratnya, begitulah isyaratnya, hikmahnya kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Isnin. Sebagaimana sangat bermanfaatnya pokok, sangat membantu pada kehidupan alam ini, kesejahteraan alam ini, maka begitulah dengan kelahiran junjungan besar sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rahmatan lil alamin. Begitu juga bulan Rabiul Awal, satu tarikh yang sangat keramat, yang sangat hebat. Selalunya pada bulan-bulan Rabi' ini, ketika itu musim bunga. Kalau kita lihat di negara-negara dan dunia ini, yang cuaca itu bermusim kepada empat musim, maka musim bunga itu akan jatuh pada biasanya pada bulan Rabiul Awal. Kita lihat bagaimana terbitnya bunga-bunga yang sangat indah, yang berwarna-warni. Kalau kita pergi ke Turki, kita boleh tengok di situ bunga rose, bunga kaktus, macam-macam bunga, bunga raya pun ada. Saya pelik satu kali, saya pergi, ada satu direzekikan untuk pergi ke Maghribi, Morocco. Saya jumpa pokok bunga raya ada situ. Pelik juga, selalu bunga raya Malaysia, tanah Melayu kita. Sampai lambang apa pun kita guna bunga raya kan, lambang kebangsaan dan sebagainya, bunga raya. Bunga raya pun ada di Morocco tuan. Di Turki pun ada bunga raya. Dan kita akan jumpai kehebatan
pokok-pokok buah-buah yang ada di negara-negara cuaca yang sejuk begitu akan mengeluarkan buah dia, mengeluarkan bau yang sangat harum. Bukan sekadar bunga, buah. Buah itu berbau. Apple-nya berbau. Segala-gala buah-buahannya berbau. Kita pokok pisang kita pun tak ada bau. Buah pisang kita pun tak berbau. Bunga pisang pun tak ada bau. Kadang-kadang bunga durian pun tak ada bau. Yang saya ingat pada tahun 70-an dulu, saya mula sampai ke Kedah tahun 80-an. Saya pergi berjalan, saya round kata orang kampung-kampung di Kedah tu, jumpa dengan guru tua tu. Tuan-tuan guru tu kata, dulu-dulu 3-40 tahun, 50 tahun dulu, pokok-pokok mengeluarkan bunga, bunga-bunga tu semua ada bau. Buah pisang sebelum dia jadi buah, dia bunga dulu. Bunga ni pun ada bau. Kalau di hujung tu, di hujung halaman tu ada pokok pisang, bunga, buah tu sampai ke depan rumah, tepi tangga gitu. Sekarang semua bau pergi ke mana? Bau dah hilang tuan. Jadi kita tak bicara hak hilang, kita bicara asal. Kita, kalau ni kait, nak dikaitkan dengan bagaimana dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok tarikh itu sendiri. Bulan kelahiran Nabi itu sendiri memberi isyarat, memberi makna yang sangat hebat. Itu bagaimana pada bulan Rabi' itu terbitnya bunga. Bunga-bunga pokok penuh dengan daun. Pokok-pokok yang ada patut berbunga akan mengeluarkan bunga yang sangat indah, yang warna-warni, yang kuningnya, yang hijaunya, dan banyak berbagai-bagai warna. Dan kalau orang dalam alam percintaan, dan kalau kita buat semakan dalam buku-buku sastra, bunga ini melambangkan cinta, hub, kasih. Begitulah Nabi SAW dilahirkan atas dasar kasih. Datang ke alam dunia ini, ke alam dunia ini membawa kasih dan cinta. Kerana kasih inilah diciptakan alam ini. Laulaka lama khalaqtul akhlaq. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidakkan engkau, tidakkan engkau ya Muhammad, lama khalaqtul akhlaq. Nisa tidak akan aku ciptakan segala akhlaq. Falak ini maksudnya alam ini. Falak tu maksud semua alam ini, termasuk planet, matahari. Itu aflak, maksud aflak itu. Aku ciptakan segala ini. Walaupun hadis itu dipertikaikan di sudut sanadnya. Ada yang mengatakan sibuk bising dengan dhaif mauduknya. Tetapi maknanya sahih tuan, disokong oleh banyak hadis-hadis yang lain diriwayat daripada Al-Baihaqi. Kalau tidak kerana kau ya Muhammad, tidak aku ciptakan. Kalau tidak kerana Muhammad, tak aku ciptakan kau ya Adam. Itu ada hadisnya. Kalau tidak kerana Muhammad, aku ciptakan syurga. Kalau tidak kerana Muhammad, tak ada aku ciptakan matahari dan sebagainya. Boleh buat saya makan. Jadi atas dasar kecintaan ini, atas dasar hub ini, diciptakan alam. Begitu hebatnya Nabi besar junjungan kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kemudian kalau kita melihat lagi ke sudut bagaimana pandangan para ulama-ulama sejarah, ahli sejarah, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Ustaz Zainal Arifin Abbas. Zainal Arifin Abbas, salah seorang penulis buku sejarah. Saya berminat dengan buku sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-ustaz Zainul Arifin Abbas, seorang penulis di zaman, penulis sejarah di zaman saya kira zaman Hamka. Beliau pun sudah kembali rahmatullah alaih. Kerana beliau menyusun buku beliau itu sebanyak 10 jilid. 10 jilid. 10 buah bukunya. Sebuah-sebuah tertebal. Beliau menyusun itu berdasarkan rujukan-rujukan sebanyak 100 lebih buah kitab. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Belanda. Banyak kitab-kitab berujukan beliau, kecil besar. Bukan sekadar kitab hadis Quran sahaja, bukan Quran hadis sahaja. Semua kitab-kitab disemak.
dan beliau pertimbangkan. Dan yang menariknya, sentiasa beliau akan membuat rujukan mengutamakan kitab Mawahibul Ladunia, satu kitab yang berjudul Al-Mawahibul Ladunia karangan Al-Qastallani. Keistimewaan Al-Qastallani ini tuan, selain daripada beliau mengarang kitab Mawahibul Ladunia berkenaan dengan kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala berkaitan dengan Nabi, beliau juga telah mengarang komentari bagi hadis Al-Bukhari. Hadis Al-Bukhari itu banyak, ramai sangat ulama yang menyusun syarah-syarah atau komentari bagi hadis tersebut. Kitab Bukhari ini sangat hebatlah. Patah lidah kita bercakap tentang dia, dan memang mungkin tak kemampuan kita nak bercakap tentang dia. Tapi Qastallani telah menulis berjilid-jilid komentar bagi Bukhari. Selain daripada tokoh-tokoh lain yang masyhur seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, seperti Al-Aini, tak kurang juga Al-Qastallani. Dan yang menariknya, para ulama kita Nusantara telah banyak membuat semakan dan sentiasa merujuk kepada karangan-karangan Al-Qastallani. Saya nak kaitkan Qastallani ini kerana Al-Qastallani sendiri telah menyokong pendapat yang mengatakan awal-awal kejadian itu adalah Nur Nabi Ika sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara tokoh. Dan ada lagi seorang lagi bernama Zulqani. Beliau juga pakar hadis dan menyokong konsep ciptaan yang terawal adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pembicaraan kita berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang insanun zakarun uhiya ilahi fa in umira bi tabligh fa rasul wa illam yu'mar fa nabiyyun. Itu ta'arif nabi atau ta'arif bagi rasul. Ini satu orang insan, manusia, dia bukan jin, bukan dia malaikat, dia mesti manusia juga. Kata Nabi Muhammad tu seorang manusia. Kemudian dia, kebeza dia diwahyukan. Dia beri wahyu. Dia beri wahyu, diturunkan segala wahyu-wahyu daripada langit dan diperintahkan untuk menyampaikan. Maka dia Nabi lagi Rasul. Maka pribadi yang besar ini bukan sekadar kita mesti mempercayai beliau satu orang Nabi dan Rasul dengan tanpa kita meneliti bagaimana kehebatan beliau. Beliau bukan manusia biasa. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia biasa je. Ada satu tempat tu saya tengok tulis kat tepi surau. Salah satu bersifat arus Nabi, sifat arus Nabi itu ialah bersifat dengan manusia biasa. Itu salah. Nabi bukan manusia biasa. Rasul bukan manusia biasa. Beza Nabi dengan Rasul ni antara diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran daripada umat atau tidak. Itu je beza dia. Situ je beza dia. Itu konsep yang asas lah. Tapi mereka itu bukan manusia biasa. Kalau ada mereka mengatakan, ada dalam ayat Quran mengatakan, itu ada dalam ayat Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan olehmu ya Muhammad, aku ni seperti kamu. Aku ni sama seperti kamu. Mislukum, sama seperti kamu. Tapi orang itu sendiri sebenarnya tak membaca ayat itu sampai akhir, tak memerhatikan ayat itu sampai hujung. Di hujungnya ada lagi sambungannya, yuha ilayya. Annama ilahukum ilahu wahid. Yuha itu diwahyukan. Ini satu orang tokoh yang diberi wahyu oleh Tuhan. Bukan manusia biasa, bukan semua orang ada wahyu, tak ada siapa pun yang akan dapat wahyu melainkan Nabi dan Rasul saja. Tak ada siapa. Walam takun nubuwatan muktasabah walau a'la raqa aqabah.
walam takun nubuwatan muktasabah. Nabi itu tak pernah diusahakan. Tak ada siapa boleh usaha dengan ibadat dia yang hebat, dengan dia banyak berbuat ibadat, dengan ilmu dia yang banyak, dia boleh jadi Nabi. Tak ada. Tak ada. Takkan berlaku begitu. Itu dasar akidah kita. Sekarang ni dia belah-belah Kuala Lumpur. Di Indonesia pun sendiri memang ni telah wujud golongan dah, satu kelompok yang menjadi pengikut Nabi, satu orang Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan Qadiani, Ahmad Qadiani. Di Indonesia ramai. Dan mereka telah mengadakan banyak perkara, acara-acara ataupun mereka jalankan dakwah mereka itu melalui internet dengan hujah-hujah yang biasanya boleh diterima oleh orang-orang yang tidak ada asas. Tak ada tuan, tak ada. Tak ada siapa pun yang boleh mengaku Nabi selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nabi ya ba'di. Tak ada Nabi selepas aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat hebat. Selain daripada kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah baginda itu, dalam perjuangan baginda selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wah, tak pernah dengar ni. Mana ambil pula tu? Tak pernah dengar. Biasa kita tahu 23 tahun. Saya pun bukan saya sendiri je. Saya baca dalam buku Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz Zainal Arifin Abbas. Dan beliau telah menukilkan daripada tarikh Tabari. Beliau menukilkan yang kata perjuangan Nabi itu berjalan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu dan tarikh Tabari. Betul tidak kita tak tahulah. Yang biasa kita dengar 23 tahun. Betul lah tu. Maksudnya perjuangan Nabi yang aktif sentiasa selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selepas itu Nabi mula gering. Selepas itu Nabi mula gering, mula ke arah persediaan untuk kembali ke alam baqa. Walaupun yang kita faham Nabi ini sallallahu alaihi wasallam daripada mula dilantik jadi Nabi, jadi Rasul, sentiasa beliau itu beraktiviti, sentiasa beliau itu aktif dalam perjuangannya. Segala gerak diam Nabi itu adalah merupakan wahyu. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah bertutur Nabi itu dengan hawa nafsu dia, melainkan semuanya wahyu, wahyu yang diwahyukan kepada dia. Kalau kita melihat sabdaan-sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi, kalau kita lihat hadis Nabi itu sendiri, kita boleh faham, sepatutnya kita boleh nampak ini bukan tokoh biasa, ini bukan orang biasa, bukan. Jadi seolah-olahnya sentiasa Nabi itu dipandu oleh Tuhan. Bukan seolah-olah lagi Tuhan, memang confirm. Confirm. Cuba kita tengok. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda tentang Nabi telah disoal berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan. Dialog yang sangat masyhur di antara Sayyidina Jibril alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok. Kita tengok kalau yang di awalnya Nabi bicara tentang berkenaan dengan iman. Fa akhbirni 'anil iman, ataupun ada satu riwayat mal iman. Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi apa itu iman, ataupun Nabi telah ditanya oleh Jibril, fa akhbirni 'anil iman, khabarkan olehmu kepada aku kena dengan iman. Maka Nabi menjawab, al-iman wa antu'minu billah, kaza wa kaza hingga akhir.
Kemudian Nabi dijawab, ditanya pula lagi tentang Islam. Mal Islam? Fa akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab Islam, bagian-bagian Islam. Kemudian mal ihsan, apa tu ihsan? Nabi menjawab tentang bagian-bagian ihsan. Berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan ni tuan. Sehingga ulama membuat keputusan rukun agama itu tiga. Ada setengah orang bila kita kata rukun agama itu tak ada tiga, dia kata tak nak dengar. Tak nak dengar rukun agama tiga. Rukun negara dia tahu lah. Saya rukun negara tahu. Saya bersini tak apa rukun negara. Apa-apa macam sekolah tu. Macam sekolah rukun negara enam kan. Tak ingat dah sekarang ni. Rukun negara ingat. Rukun semayang tahu. Rukun semayang tahu kan. Dah setengah tak tahu juga. Tentu kena belajar lah. Rukun semayang 13. Rukun semayang 13. Rukun wuduk apa? Rukun wuduk 6. Rukun agama tak pernah dengar. Rukun agama 3. Memanglah tak pernah dengar. Memang biasanya guru-guru dia sorang-sorang mana dia cerita kat tu. Tak ada, memang tak ada. Rukun agama 3. Berdasarkan hadis tadi lah. Iman, Islam, ihsan. Lepas tu ada orang tanya saya, ustaz, ambil dalam kitab mana? Wah, kitab. Nanti tu susah tu kan. Orang sekarang tanya untuk guru. Orang dulu percaya je. Apa tu guru cakap percaya. Orang sekarang tak boleh. Tok guru ni tak boleh. Dia tanya dia sampai habis-habis. Sampai hari ni ramai orang tanya, ustaz, ambil mana rukun iman tiga ni? Rukun agama tiga. Dalam kitab mana? Sebab dalam kitab hari temaji tak ada. Tak jumpa pun. Durusamin tak ada. Akadat Najin tak ada. Bidayatul Hidayah tak ada. Kita harap pun tak nak jumpa lah ustaz. Saya ngaji juga kita harap. Kifayatul Awam tak ada. Ada. Ada dalam kitab Luqtatul Injlan. Karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syarah bagi. Bagi matan Luqtatul Injlan. Syarah matan Luqtatul Injlan. Judul kitab ni diberi nama Fathur Rahman. Fathur Rahman syarah Luqtatul Injlan. Ma karangan Zarkashi. Berkenaan dengan matan ilmu. Berkenaan dengan ilmu usul fiqah. Usul fiqh. Ada disebut itu rukun agama itu tiga. Iman, Islam dan ihsan. Kalau Syekhul Islam Zakaria Ansari kata kita kena tabik hormat. Kita kena percaya lah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi rukun iman tu tiga. Dibincangkan oleh orang daripada zaman dulu. Sudah 1,000 tahun lebih lah tuan. Bukan benda perkara baru. Tak habis-habis. Nanti kalau kata umur dunia ni panjang lagi, masih lagi dibincangkan. Rukun iman tu tiga. Rukun iman tu 6. Rukun Islam tu 5. Rukun ihsan. Rukun ihsan tu apa pula? Tak pernah dengar juga tu. Ihsan tu ada rukun dia juga. Haa, tu payah tu. Rukun agama tu 3. Jadi, itu sudah memahamkan kepada kita. Patutnya kita dah faham. Satu orang yang boleh bercakap dengan perkataan, dengan ayat yang begitu ringkas begitu, dikaji, digali, cakap dia tu, ayat dia tu, kalam dia tu, dikaji, digali, tak habis-habis sampai 1,000 tahun lebih dah. Ini bukan orang biasa tuan. Itu bukan satu hadis. Itu satu cerita hak dalam Bukhari. Berapa ribu hadis dalam Bukhari? 4,000 lebih. Muslim lagi. Nuh lagi. Sunnah Sitah. Sebelum Sunnah Ahmad lagi. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ada satu kitab. Musnad Ahmad nama kitab. Kitab Musnad Ahmad ni. Dia menghimpun ke seluruh. Ulama kata kalau satu orang belajar ataupun buat semakan Musnad Ahmad dah cukup. Semua maklumat agama dalam itu. Pelik juga kita. Kita tahu Bukhari sudahlah. Tak tuan. Bukhari itu yang sahihnya. Kalau kata semua maklumat agama tak cukup dengan Bukhari je. Siapa yang kata cukup ni? Musnad Ahmad boleh kira. Lepas tu ada ulama kata Imam Ahmad pernah melontarkan kataan cakap
Dia kata aku hitung seluruh kalimah-kalimah Nabi, kalimah Nabi itu qaulun. Dihitung seluruh kalimah Nabi itu yang aku hitung, yang aku kumpulkan sebanyak berapa tuan? Agak-agak ni. Banyak mana? Kaul tu. Sebanyak 20,000. 20,000 patah perkataan. Tak tahulah tu. Itu yang saya ingat tu. Ada lagi tak kata gitu. Boleh buat semakalah. Itu tak penting kan. Tapi sekarang ni yang fokus kita. Bagaimana satu orang tokoh, satu orang insan yang sangat hebat ini, sabdaan dia itu dikaji tak habis-habis sampai jangka masa yang begitu panjang dan memberi faedah kepada manusia, kepada seluruh manusia, bukan sekadar di dunia ni, bahkan membawa kebahagiaan di akhirat. Ini bukan orang biasa tuan, itu sudah. Kemudian di hujung hadis itu, hadis yang kedua dari dalam Matan Arba'in tu kan, Arba'in Nawawiyah tu tadi yang kedua, ada kenaan dialog Sayyidina Jibril dengan Nabi SAW itu, hadis yang kedua. Di hujung hadis itu disebut lagi, mata sa'ah, Jibril tanya, bila berlaku kiamat? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu a'lamu minasail. Tak adalah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya, yang ditanya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bertanya tu siapa? Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi. Bukan mana Nabi tu lebih tahu daripada Jibril. Kalau ada Jibril tak tahu, orang yang bertanya. Tak tahu juga. Bila kiamat ni siapa pun tak tahu. Walaupun ada juga dalam kitab-kitab alamat kiamat. Ada dalam kitab Al-Kashaf. Karangan Imam Suyuti ya, Al-Kashaf kan. Di situ ada ijtihad Suyuti. Ada ijtihad dia bergian-bergian-bergian. Tapi itu ijtihad tidak qat'i, ijtihad orang ahli kasyaf ni pun ijtihad juga. Tapi tidak qat'i. Bila kiamat itu Allah SWT sendiri yang mengetahui. Cuma kemudian bertanya Jibril, dah tak tahu kiamat tu bila. Tentulah tahu alamat-alamat tu, tahu bila pula alamatnya. Amaratuha tu bila, alamat-alamat kiamat tu. Maka Nabi SAW menjawab, antalidala amatu rabbataha wa antara al hufat al urat al alata ria asyai yatatawaluna fil bunyan. Itu hujung hadis itu au kama qala, kalau silap tolah betul kalah. Jadi antalidal amatu rabbataha, alam kiamat itu masyaallah tuan. Ini sangat pentinglah diberi perhatian kan. Dalam banyak-banyak alamat kiamat itu, yang itu jadi fokus pada umat Islam. Kerana hadis itu sangat masyhur. Bahawa satu orang hamba perempuan melahirkan tuannya. Satu orang hamba perempuan, dia melahirkan tuan bagi dia. Maka makna melahirkan tuan bagi itu hamba, dia beranak tuan. Mak kepada tuan, mak pada sayyid. Ada dalam kitab karangan Ibn Rajab Al-Hanbali, syarah bagi Matan Arba'in juga. Jami'ul Ulum nama kitab itu. Maka ada komentar daripada para ulama kenaan dengan ayat itu, maksud hamba perempuan melahirkan tuan itu ada empat makna. Empat maksud. Yang pertama, mana yang pertama, di zaman awal-awal Islam, bila mana Islam telah mula berkembang. Daripada awal sekali, kata-kata daripada awal Islam pun tak apalah. Kita ambil mana yang kedua. Bila Islam sudah mula berkembang, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kemuncak dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam sampai berjaya membina negara. Asal pada seorang ni akhir dapat timbul negara, tumbuh negara. Negara Islam di kota Madinah. Maka ketika itu berlakulah penjarahan orang Islam dengan dakwah dia.
berdakwah untuk negara-negara jiran, maka ketika itu adalah timbulnya apa yang dikatakan sebagai hamba. Ada setengah daripada mereka-mereka ini yang masuk Islam di awalnya. Masuk Islam di awal. Awal jumpa dengan Nabi masuk Islam, mak dia tak jumpa lagi. Kemudian dia pergi perang ke kawasan-kawasan pendalaman itu, pergi negara-negara yang masih tidak Islam. Dalam tu ada keluarga itu, masuk mak dia, kemudian ditawan. Maka dia jadi tuan kepada ibu dia sendiri. Tuan. Itu satu makna. Makna yang kedua, sama-sama jadi ibu dengan anak tu, dia sama-sama jadi hamba. Kemudian bila anak tu merdeka, kan itu. Tapi mana-mana itu kata ulama tak berapa tak jelas, tak berapa tepat. Hatta Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri pun tak berapa setuju dengan mana tiga tafsiran tadi. Tafsiran yang terakhir, Ibn Hajar Al-Asqalani sangat setuju dengan tafsiran yang terakhir, iaitu bila mana di akhir zaman. Sebab apa tak setuju dengan tiga tafsiran tu? Berlaku di awal Islam lagi dah berlaku. Bukan tunggu zaman Mahdi, bukan tunggu zaman Nabi Isa. Tunggu, bukan, tak perlu. Di awal Islam dah berlaku perkara-perkara begitu. Dalam fiqh-fiqh pun, dalam kita-kita fiqh pun ada bercara masalah tu. Anak jadi tuan kepada ibu. Kemudian ibu tu pula, satu hamba tu kahwin dengan satu orang merdeka. Lepas tu orang merdeka tu bukan kahwin, kalau tak kahwin haram kan, orang merdeka haram kahwin dengan hamba. Kalau kata belilah, beli satu orang yang kaya, dia beli hamba, kemudian dia buat gundik, istilah Melayu kata gundik lah, macam isteri, tapi tak sampai tahap isteri, pun dapat anak. Anak tu jadi tuan kepada, anak tu merdeka, anak tu jadi anak kepada tuan, anak kepada suami. Suami tu merdeka, dia tak ikut mak. Mak tu tak status hamba. Ibu tu tak status hamba. Cuma ibu tu naik kepada satu tahap, dia panggil umul walad. Tak sampai tahap isteri, tahap umul walad. Dan dia tidak boleh dijual beli lagi. Orang Melayu panggil gundik. Maka itu maksud hadis tadi, ibu melahirkan tuan. Tapi kata ulama itu semua makna tidak mutabakah. Tak apa sesuai. Bukan salah, tak apa sesuai. Kerana itu di zaman awal Islam dah berlaku. Apa cerita alamat kiamatnya begitu? Apa nak cerita alamat kiamatnya? Zaman Nabi pun dah ada berlaku, zaman selepas pada kenabian nubuah pun dah berlaku, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai pada zaman Turki Osmaniyah, kegemilangan Islam, tamadun Islam Turki Osmaniyah pun berlaku. Jadi mana yang paling sesuai ialah bila mana anak derhaka kepada ibu. Anak-anak sudah tidak hormat ibu bapa dia, tak hormat pada ibu dia, buat ibu dia macam hamba, dipukul, dibentak, diperintah buat itu ini, sebagaimana yang berlaku pada zaman sekarang. Dia boleh sanggup panggil mak dia datang tolong jaga anak dia. Dia dah kaya, dia dah senang. Kadang-kadang kita pun, orang ada ilmu pun buat juga kerja itu, ustaz pun. Kita marah ke mak mentua kita, tak tolong jaga anak kita. Apa hal? Kita kahwin, ambil anak dia buat isteri, kita dapat anak. Lepas tu bila mak mentua kita tak layan kita, kita marah berasa hati. Apa hal? Itu tak patut berlaku. Tak patut berlaku itu sebenarnya. Tak boleh berlaku begitu. Jadi antali dalam amatu rabbataha. Okay, bagaimana satu orang tokoh yang boleh bersabda begitu? Pandangannya sangat jauh. Kalau kita kata kasyaf, kasyaf lah. Kalau kita kata kasyaf, kasyaf. Dan kasyafnya itu tidak miss, tidak sipi, tepat, pasti berlaku. Ini kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disambung lagi, kalau kita perhatikan di hujung lagi sabdaan itu menceritakan bagaimana timbul, akan timbulnya golongan, kelompok manusia yang mereka itu asalnya orang susah. Golongan ahli badi. Ahli badi ni maksudnya orang-orang yang duduk di padang pasir, di kawasan kering kontang, pokok-pokok pun tak pun ada, air pun tak cukup, menggembala menternak kambing,
pakaian pun tak cukup, kaki tidak berkasut. Hufata tu al-hufah, maksud tak berkasut. Kaki ayam, waktu kaki ayam. Al-urata, maksudnya kalau ada pakaian pun sengaja sekadar menutup menutup kemaluan saja. Tak cukup pakaian, baju tak cukup. Orang asli lah kata begitu. Tiba-tiba mereka tu yatatawwaluna fil bunyan ri'asha'a. Ya ri'asha'a tu satu lagi tu tanda dia. Kita tak boleh sebut, saya sensitif. Kita sebut hujung lah. Mereka itu membina bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang ada pada zaman Nabi SAW. Daripada mula Nabi pindah hijrah kena ke Madinah Al-Munawwar. Sampailah wafat Nabi dihikayatkan, diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Dalam kitab hadis pun ada. Bagaimana asal mula Nabi datang ke Madinah, banyak itulah batunya dan banyak itulah kita wafatnya Nabi SAW. Batunya tak bertambah, tak bertambah. Batu-batu tu mana binaan bangunan Nabi, rumah Nabi SAW tu tidak bertambah. Tinggi je tak bertambah. Sampai Nabi wafat. Itu asal. Dan bangunan-bangunan rumah tidak lebih tinggi daripada bangunan masjid. Kalau kita lihat dalam fatwa fiqh begitu, negara Islam, masjid kena lebih tinggi daripada bangunan rumah. Lebih-lebih yang keliling masjid tu mesti rendah pada masjid, tak hormat kat masjid. Saya ingat di Brunei ada cuba buat kot bangunan masalah tu, tak tahu lah. Ini kita bangunan kita tinggi daripada masjid ni. Tak datang masjid. Jadi satu orang tokoh yang telah mengeluarkan kalimah kalam menceritakan realiti yang berlaku pada jangka masa yang begitu lama. Kita lihat hari ni mana-mana pun bangunan tinggi. Tinggi bangunan. Mencakar langit kan. Menunjukkan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tokoh yang boleh kalamnya itu dikaji, dikaji tak habis-habis. Dan kalamnya itu sentiasa tepat. Tak pernah sipi, tak pernah miss. Siapa lagi melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan Sayyidina Ali dan para sahabat. Nabi bertanya man ashqalil awwalin wal akhirin, manil ashqalil awwalin wal akhirin, siapa orang paling celaka daripada kalangan orang dulu dan kalangan orang-orang yang kemudian. Siapakah yang paling celaka daripada kalangan orang dulu dan kalangan orang yang kemudian? Sahabat tak tahu. Allah Rasulullah alam, Allah Rasul yang tahu. Maka Nabi mengungkap ashqalul awwalin qudar qatilun naqah, iaitu qudar. Orang paling celaka daripada orang dulu iaitu yang si pembunuh unta Nabi Allah Saleh, iaitu nama dia qudar kan, dalam tafsir kata qudar. Faqatalahu wa aqaruha padam dama alaihi ana kan rabbuhum bizambihim fasaw, itu tu kudat. Kemudian ashqalul awwalin, orang yang celaka pada kalangan orang yang wa ashqalul akhirin qatiluka ya ali, orang yang paling celaka pada kalangan orang kemudian itu yang membunuh kau, itu Ali. Maka dalam sejarah terbukti yang bunuh Sayyidina Ali itu adalah Abdul Rahman bin Al-Jarrah. Peristiwa itu berlaku. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Gunung Sibir, ya, Gunung Sibir. Pinggir Madinah, Gunung Sabir, Gunung Sabir. Satu gunung nama Gunung Sabir di pinggir Madinah. Yang ada pada di bersama Nabi SAW itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi Nabi ketika tak semena-mena gunung itu bergegar, berlaku gempa bumi. Maka Nabi bersabda, diamlah, tetaplah olehmu hai Sabir.
kerana di atas mu ni adalah satu orang Nabi yang lagi mursal, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan satu orang siddiq dan satu orang syahid. Satu orang siddiq, satu orang syahid. Apa yang berlaku? Sadaqa Rasulullah SAW. Siddiq mai siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Syahid siapa syahid? Sayyidina Umar radhiyallahu. Pasti berlaku. Jadi daripada hadis yang tadi, kalau kita lihat kajian-kajian yang tak berhenti-henti kan, timbulnya ilmu fiqah, timbulnya ilmu tauhid, timbulnya ilmu tasawuf, dan ilmu fiqah tu dikaji lagi dipadan dengan hadis-hadis yang banyak dikarang oleh orang ahli ulama, kitab-kitab yang besar-besar, perkembangan ilmu berlaku. Ini disebabkan daripada asasnya daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang, kalau kita melihat keadaan-keadaan, gejala-gejala yang berlaku pada hari ini, walaupun pada asasnya memang kita memahami manusia atau orang ramai cuba sedaya upaya untuk kembali kepada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedaya upaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sedaya upaya. Tetapi oleh kerana gejala pemikiran-pemikiran daripada yang dipengaruhi daripada Western, daripada Barat, yang diasaskan oleh mustasyriqin, diasaskan oleh para orientalis, yang mereka itu sentiasa mengkaji tentang keburukan peribadi Nabi SAW, sabdaan-sabdaan Nabi SAW, beratus-ratus orang orientalis pada zaman dulu lagi, daripada zaman negara-negara Islam telah dijarah, sampai sekarang timbul seorang demi seorang pakar-pakar ahli ketimuran mengkaji tentang sabdaan Nabi, mengkaji tentang sabdaan Nabi ni, di mana salahnya, di mana cacat celanya. Akhirnya walaupun berlaku di kalangan mereka itu yang mengatakan bagian-bagian perkara cacat-cacat celanya, tetapi telah dibantah oleh pakar-pakar ketimuran yang lain pula. Mereka sama mereka itu bergaduh. Pergaduhan yang begitu besar ini boleh kita jumpa dalam kajian-kajian dibuat oleh sarjana kita. Kita boleh baca. Mereka sama mereka bergaduh dan akhirnya kesudahannya terbiar begitu je pendapat. Kerana itu tak benar. Dan kebanyakan mereka itu akhirnya mengakui bahawa Nabi SAW ini, iaitu Nabi Muhammad ini, satu orang tokoh yang diletakkan pada tahap tokoh yang terutama daripada segala tokoh-tokoh dunia. Kalau dalam semua bidang, kalau kata bidang apa juga, dialah yang nombor satu. Nabi Muhammad SAW telah nombor satu. Kalau kata pakar apa pun, Nabi Muhammad SAW juga. Faham begitu? Tuan, kita ni sendiri orang Islam, orang beriman semua, mewarisi daripada ajaran, apa juga ajaran Nabi SAW, daripada zahir dan batin. Zahir pun kita warisi, batin pun patutnya kita warisi juga. Sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab akidah, di mana kita semua ni wajib percaya kepada para awliya, kepada wali, kepada wali Allah, wajib. Wajib semua kita mensabitkan adanya karamah berlaku pada para wali. Wa asbitanna lil awliya'i karamah wa man nafaha fam bizan kalamah. Kita sabitkan, kita percaya, kita ahli sunnah wal jamaah percaya adanya bagi para awliya atau para wali Allah tu karamat. Jadi karamah ni kata ulama sebenarnya adalah percikan atau cubisan, titisan daripada mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baki mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi itu dibantu, ditolong oleh mujizat. Banyak mujizat-mujizat Nabi, sama ada yang hissi ataupun yang ma'nawi. Yang paling besar Al-Quran. Dan setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, pewaris-pewaris Nabi ini mendapat baki-baki mukjizat itu yang dinamakan karamah.
Dan hasil pada karamah ni yang kita lihat bagaimana agama ni terpelihara sampai hari ni. Kalau tidak kerana karamah, tak terpelihara agama. Yang bawa Islam ke dunia ni ialah pewaris Nabi. Para ulama solehin mereka tu dibekalkan juga dengan karamah. Mereka je punya karamah. Dan karamah yang paling utama ialah istiqamah. Tetap dia dalam agama dia, zahir dia dan batin dia. Kalau semayang tu bukan sekadar semayangnya, ada khusyuknya. Khusyuk tu karamah, tuan. Kalau kita tidak ada al-halawah bila ibadah ni, tak ada manis dalam ibadah ni, sehari dua hari bolehlah semayang. Mula sebulan, mulalah jajamu. Lama-lama tak semayang. Sebab apa kita boleh semayang macam itu? Kerana ada manisnya, walaupun sikit. Al-halawah bila ibadah tu. Bila dapat istiqamah, istiqamah tu karamah. Istiqamah tu karamah. Karamah istiqamah. Itu yang penting. Begitu ya, ulama-ulama mengarang kitab. Imam Nawawi mengarang kitab. Berjuzuk-juzuk, tak padan dengan umur. Imam Nawawi wafat umur berapa? 41 tahun dia wafat. Setengah kata dia dah kahwin, setengah kata tak sempat. Kalau dibilang, dihitung kita-kita karangan beliau, tak padan dengan umur dia. Tak cukup dengan umur dia tu. Banyak sangat. Kita semua terima kasih dengan Imam Nawawi. Syukur kita kan ni kepada kenang dengan Allah Ta'ala rezeki yang kepada kita ni dengan kewujudan Imam Nawawi, pewaris para Nabi SAW. Kita kena percaya Imam Nawawi, Imam Ghazali, Hujjatul Islam Ghazali dan imam-imam dulu pada itu, wa Malikun wa sairul a'immah kazal Abu Qasim hudatu ummah fawajibu taklidihim fawajibu taklidi habrihim minhumu. Jadi Imam Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, pengasas mazhab Maliki, wasairul a'imah dan imam-imam yang lain, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Junaid al-Baghdadi. Dalam bidang tasawufnya kita aliran Junaid al-Baghdadi. Daripada Junaid itu timbulnya tokoh yang besar Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kita kena percaya, kena ikut mereka itu. Itu dalam kita akidah kata begitu. Jangan kata saya nak belajar fiqh je, boleh semayang sudah. Tak boleh tuan. Kita akidah, kita jawharah tauhid itu kita akidah, suruh percaya. Kena percaya pada imam-imam tasawuf sufi. Sufi yang sebenar ah. Bukan sufi yang kopi. Tasawuf lah, bukan tersawuk. Tasawuf tak mahu, tasawuf ni tak nak. Ha, tasawuf tu kena ada. Jadi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali menyebut sebagai dalam sebahagian kitab beliau, dalam risalah-risalah beliau berkenaan dengan zikir Allah Allah. Baru ni tiba isu zikir Allah Allah. Semua perkara telah dijawab oleh Imam Ghazali. Sangat hebat. Jadi Imam Ghazali, bagi Imam Ghazali, zikir Allah Allah itu ada, kita kena ikutlah. Imam Ghazali berhujah dengan ayat Quran surah Al-An'am tu kan. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, kata oleh mu Allah. Ada zikir Allah itu. Allah Allah. Kata oleh mu Allah. Maka ijtihadnya, istinbatnya, zikir Allah Allah tu wujud berdasarkan ayat Quran tu. Zikir tu, arti zikir tu apa? Zikir tu mana qaulun yuzkaru. Qaulun yuzakkaru, yuzkaru bihi. Kataan yang dizikirkan dengannya. Yang diulang-ulangkan dengan. Itu lughatan. Tapi orang fuqaha mengatakan, orang ahli zahir, orang topekah mengatakan, zikir tu maksudnya qaulun siqa bihi sanaan au sanaan au ghairu zalik, ataupun dikatakan qaulun yusabu fa'iluhu. Itu topekah kata. Apa makna zikir? Zikir tu maksudnya perkataan. Zikir tu qaul tuan, perkataan. Perkataan yang dibangsakan pada sanak pujian
atau mensucikan atau lain daripada itu. Ada setengah ulama mentafsirkan, mentakrifkan zikir itu artinya qaulun yusabu fa'iluhu, perkataan yang diberi pahala orang yang mengucapkannya. Itu zikir. Kita mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dapat pahala tak? Dapat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat pahala tak? Dapat. Baca ayat Quran juzuk amal atau baca satu juzuk. Dapat pahala? Dapat. 30 juzuk dapat. Kita baca zikir Allah la ilaha illallah la ilallah, dapat pahala tak? Dapat. Allah Allah dapat tak? Dapat. Dapat zikir ya. Kalau ngumpat orang, boleh kata zikir? Ngumpat orang boleh kata zikir? Tak boleh. Dosa. Cakap kosong buah kata projek itu projek ini projek itu projek tak ada kait dengan akhirat, dapat pahala? Tak boleh. Boleh kata zikir? Tak boleh. Sebab tu jangan bincang benda itu dalam masjid. Tak, bukan tak boleh, tak bagus. Ha. Masjid ni untuk zikir kan. Mana bincang boleh tapi mesti kaitkan dengan akhirat. Jadi apa juga perkataan yang dia beri pahala itu zikir. Itu siapa kata? Tok Pekah kata. Orang ahli sufi pula, ahli sufia, az-zikru inda sufia. Apa? Ahli sufi ni dalam lagi tuan. Ahli sufi dalam. Apa kata ahli sufi? Mana zikir tu apa? Kullu ma yatawajjahu bihi al-abdu ila al-haqqi zahiran wa batinan. Kullu ma yatawajjahu bihi al-abdu, tetap perkara yang bertawajuh lah, yang menghadaplah si hamba itu dengannya, dengan perkara itu kepada Allah Ta'ala pada zahir dan pada batin. Itu zikir. Kata ahli sufi, tetap suatu, tak kira apa kita nak berkata subhanallah, subhanallah pun zikir. Kalau kita makan pun zikir juga. Sebab dengan makan tu menghadap kita kepada Allah. Bila kita makan tu tak lupa, kita lalai kita kepada Allah, kita ingat syukur nikmat zikir. Kita kahwin tu zikir tuan, segala sufi. Ingat kahwin tu kahwin dah seronok je. Pada hari tasawuf kahwin tu zikir. Kita berjalan zikir. Sukun kita zikir. Harakat, gerak kita zikir. Bergerak zikir, duduk diam zikir, berjalan berzikir, semua zikir. Kalau sesuai lah dengan takrif tu, kullu ma yatawajjahu bihi al-abdu ila al-haqqi zahiran wa batinan. Zikir. Sebab tu bagi ahli sufi semua boleh jadi zikir. Nak berlapas ke berzikir, tak berlapas berzikir berlaku. Tersengah pada ahli tasawuf tak berzikir, lidah tak bunyi. Tapi dalam dia ingat zikir. Tawajjuh pada Allah Taala. Zikir. Kata tuan-tuan guru kita, kita ni kalau ada pekah, jangan ada pekah sangat. Pekah tu boleh tapi jangan sudah dengan pekah. Biar dengan tasawuf. Kita beramal, jangan sudah dengan pekah, jangan sudah dengan tasawuf. Biar sudah dengan tasawuf. Esok kita nak balik kalam bakok. Kita padu dengan pekah je. Pakai takrif zikir pada ilmu pekah yang kita baca tadi kan. Kira nak berlapas je. Esok nyawa dah sampai garah-garah. Sampai di tengkuk. Habis tu lidah tak boleh berzikir. Lidah tak boleh gerak dah tuan. Habis tu zikir boleh hilang. Kalau ikut tarikh tadi hilang lah. Tok pekah tadi. Hilang lah. Kerana pekah dikir lapas. Qaulun siqa. Ha. Itu lidah. Tak bergerak dah lidah dia. Panggil dia orang. Tegur-tegur dia orang pun. Mata pun tak bergerak dah. Nangkap mata pun tak larat. Itu masalah tuan. Satu kalau kita menjalani ilmu tasawuf pula, di dalam lagi pun tak bergerak ke, ada tu, ada zikirnya. Bila ada tawajuh pada Tuhan, tawajuh pada Allah Ta'ala, menghadap hati tu pada Allah Ta'ala, zikir dah. Dia senang ke tasawuf ni dalam dua lagi. Mau bincang kau tu. Ha. Ini semua jadi zikir. Lepas tu kata ulama tasawuf, mana-mana kita sufi lah, kita tasawuf mengatakan zikir terbagi pada tiga bentuk. Kalau zikir lidah, zikir dengan lidah terbagi pada tiga bentuk. Sama ada zikir yang mutlak. Mutlak tadi tak ada kait dengan apa satu.
apa sesuatu pun boleh jadi zikir lah sebenarnya. Sebab tu kalau ikut takrif kalimah zikir tu, setengah daripada ulama mentakrifkan kalimah zikir tu Quran, setengahnya mana zikir tu ilmu, setengahnya mana zikir tu mengajar, setengah mana zikir tu maknanya belajar, zikir berlaku, zikir berlaku boleh tak? Semua ada dalam hadis. Itu zikir mutlak sesuai dengan takrif yang yang dikemukakan oleh para para ahli sufi. Jadi ada bentuk yang kedua, zikir muqayyad, kait dengan sesuatu. Kalau di sudut lafaznya kan, kalau kata Allah, ha, subhanallah, ada kait dengan subhana. Allahu akbar, kait dengan akbar. Tidak Allah saja. Boleh juga. Semua tu diterima. Ada satu lagi zikir bentuk zikir mufrad. Allah 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 sebagaimana mana kita kata tadi. Allah Allah hak 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 hu hu hu. Jadi sebenarnya tak ada wajah, tak ada jalan kita nak membina'ahkan, nak melarang orang ramai berzikir dengan Allah Allah. Kalau dah zaman Imam Hujjatul Islam, zaman dia kurun keempat, telah berlaku perbahasan itu. Orang belakang semua turut je. Kalau ada kontra pun, kontra tu semua pun turut je. Tidak satu, tidak sebenarnya bukan satu ijtihad baru. Dan kita ni diperintahkan untuk mengikut pendapat ramai, majoriti ulama. Kana alaikum bil jamaah, Nabi sendiri memesan alaikum bil jamaah. Kita ikut ajaran Nabi tu kena ikut cara jemaah. Dengan ramai. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kalau ikut orang ramai tak sesat. Ikut yang terpencil tu je sesatlah. Man syazza syazza finnar. Siapa yang terpencil pendapat dia pelik itu, orang boleh fikir Allah Allah, dia tak boleh. Ha, pelik, jaga baik. Orang boleh je baca kunut, nak baca-baca. Orang tak nak baca sudah, tak ada nak bergaduh. Boleh. Ha, masalah tu. Orang boleh je baca talqin. Boleh je buat tahlil arwah. Kenduri pi lah 10 hari ke, 3 hari. 3 hari, 7 hari. 100 hari ni ada asarnya tuan. Ada kitabnya, ada ulama'nya. Bukan kita ikut-ikut. Kalau kata hadisnya, ada hadisnya. Imam Suyuti menyebut dalam, menukilkan dalam, dah bahas sanad-sanad hadis tu. Dia dalam Al-Hawilul Fatawi beliau. Riwayat hadis daripada Taus radhiyallahu anhu. Sayyidina Taus ni kibaru tabi'in. Walaupun hadis mursal, tapi oleh kerana perkara tu disangkutkan kait dengan perkara tidak ada ijtihad, tak boleh ijtihad. Kaitan dengan siasatan kubur. Perkara siasatan kubur ni perkara akidah, bukan ada ijtihad. Ada ijtihad? Tak ada. Di hujung hadis tu disebut wa kanu yastahibbu ay yut'amu anhum tilka al-ayyam as-sab'ah. Para sahabat itu suka mereka itu dijamukan pada hari yang tujuh daripada kematian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh. Kata Syuti hadis itu sahih. Boleh tengok dia Al-Awil Fatawi. Sahih hadis itu. Ya tak, bincang itu kan. Tapi maknanya amalan yang kita buat ni memang ada asas sandarannya. Kalau dia ambil pada orang lama, memang benar dah orang lama asal pernah ambil mana ajaran tu diwarisi pada satu generasi sampai ke atas sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bentuk bentuk acara tu mungkin tidak ada riwayatnya, itu masalah lain. Tapi perkara itu sendiri ada asas sandarannya ada. Maka sampailah keislaman itu kepada ke Nusantara, ke kawasan kita Nusantara ni. Nusa Antara ni kan hasil daripada perjuangan gigih asas yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh para sahabat, sambung oleh tabi'in sampai kepada khilafah-khilafah sama khulafah ar-rasyidin sampai kepada sahabat Turki Utsmaniyah, sampai kepada berlaku perubahan dunia. Islam telah sampai awal pada kita, nasib baik sampai awal lagi. Jadi tak ada lah perempuan kita jadi Kristian dan sebagainya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Barakah daripada Nabi SAW kita dapat iman. Kalau tidak, tok pekong mana pula yang kita sembah? Celik-celik mata tu kita tak kenal dah yang lain, melainkan kena tok pekong batu kayu. Mujur barakah Nabi SAW dan adanya perjuangan para yang menyama, para ulama salihin, awliya, ini semua yang menyama perjuangan Nabi SAW sampai iman Islam dan ihsan tu kepada kita. Ini satu orang tokoh yang sangat hebat.
Selamatnya kita, dia bawa kita selamat dunia sampai ke akhirat. Dari dunia sampailah ke akhirat. Sangat hebat tokoh ni. Kalau kita nak bercara, patahlah lidah kita. Itu baru satu sudut, susah bercaralah sudut lain. Kalau orang kaji, lagi dikaji, lagi diselidiki, Nabi SAW ni sangatlah hebat. Apa sudut pun sebenarnya. Kalau kita nak mengulang-ulang pun, kita ulang pun yang sama, tapi sebenarnya tak sama. Ajaran Nabi SAW ni, walaupun pada zahirnya perkara tu nampaknya sama, tapi tak sama. Macam semayang yang kita buat sebentar lagi, semayang isyak. Walaupun nampak caranya sama, rukunya sama, perkara-perkara sunat perkara itu juga. Perkara sunat yang kita buat, baca yang kita baca, tertib yang kita ikut, bukan yang sama. Tapi bila kena kita lakukan juga, bukan yang berulang tu dilakukan pada waktu yang lain, dia tak sama dah sebenarnya. Isyak yang akan berlaku, yang kita semayang sebentar lagi, bukan isyak yang semalam. Isyak semalam tu lain. Ini satu ajaran yang sangat hebat, yang hanya ada dalam Islam je. Dalam agama kita je, ajaran Nabi SAW. Kita mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam hadis Nabi SAW dijanjikan di syurga dia benarkan mahligai kepada kita. Maknanya Allah ada hadis kata gitu. Faedah mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu kita jangan serik. Jangan merasa bosan sambil-sambil kita buat kerja. Berzikirlah kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berselawatlah kita, bacalah apa yang nak baca. Semua ada faedahnya sana. Semua ada faedahnya. Dan zikir ini satu antara salah satu ajaran Nabi yang sangat penting ialah zikir. Hari ini orang macam-macam caranya, dalih-dalihnya. Songeh-songeh ni macam-macam lah tentang berzikir ni. Dia dah pun malas berzikir. Kan? Lepas tu dia ganggu orang nak berzikir. Ajaran Nabi SAW yang terpenting antaranya berzikir. Ingat kepada Allah SWT. Susah tanyalah hadis ayat Qurannya, hadisnya. Kata ulama' Allah banyak sangat. Tak terbaca dah gitu. Ayat Qurannya, hadisnya, perkataan-perkataan ulama' tentang kelebihan zikir. Yang kita boleh ringkaskan, yang kita boleh faham, sebenarnya faedah berzikir ni, dia merengkaskan perjalanan hidup kita. Bukan saya cakap, ramai ulama' kata gitu. Kalau kita buka semak dalam risalah Rasailun Nur, karangan Sa'idun Nursi, satu orang tokoh yang sangat hebat. Sa'idun Nursi siapa tak kenal, pada orang zaman, Sa'idun Nursi. Beliau mengatakan, melalui zikrullah ni, perjalanan kita jadi ringkas. Kalau kita hidup dalam dunia ni 60 tahun, sebagai mukallaf menanggung tanggungjawab perintah-perintah Tuhan pada kita. Ada yang kita terlalai, ada yang kita buat, ada yang tak buat. Kalau buat pun tak sempurna. Ada yang langsung kita tinggal dengan dosa-dosa kita lagi. Ini benda-benda perkara ni semua. Yang nak cover up dia siapa? Apa perkara yang boleh cover dia? Zikrullah. Termasuk zikrullah itulah yang doa. Memohon ampunan itu zikir. Kerana zikir ni dia umum. Jangan kata zikir tu zikir yang lenggok telinga, lenggok kepala je. Bukan. Masuk. Macam mana yang kita bincangkan tadi. Semua. Doa itu dikatakan zikir. Munajat itu zikir. Zikir itu zikir. Tiap-tiap perkara yang dibahasakan kepada pujian dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu zikir. Dan zikir ini dia boleh mengadun balik dan boleh, faedah dia boleh menyingkatkan perjalanan kita yang panjang itu. Iaitu di akhirat. Di akhirat esok perjalanan kita setelah kita mati, masuk dalam alam barzah, dalam kubur. Kemudian, alhamdulillah kalau lepas daripada titian siratul mustaqim pasal syurga, alhamdulillah tuan. Itu sepanjang-panjang itu tak tahu dia. Tak ada berhenti tu berapa lama. Nihayah dia tu. Abadan abidin selama-lama. Tapi kalau sekiranya buatnya lah, nak termalang masuk neraka dulu.
Tapi kalau dalam dunia ni penuh dengan zikrullah, termasuk selawat, selawat pun zikir juga. Selawat tu bagian daripada zikir. Jadi bacaan-bacaan kita tu sendiri memberi faedah yang besar. Dapat menolong kita di akhirat. Susah tanyalah hadis tu, banyak sangat hadis. Subhanallah tamla'ul mizan kan. Baca subhanallah tu penuh timbangan mizan, apa lagi nak cakap. Dan ada satu hadis sahih, dia kata ni riwayat dalam Bukhari pun ada. Tidak ada satu perkara yang Allah Ta'ala perintahkan yang tak ada had dia tu. Makna hadis tu lah, tak ada had dia. Melainkan zikrullah lah, zikir pada Allah. Zikir pada Allah tak ada had dia. Banyak sangat lah. Jadi bila kita melihat kepada sudut bagaimana kehebatan kebesaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sangat kasih kepada umat dia, dan dia beri jalan-jalan kemudahan supaya selamat hidup di dunia dan sampai di akhirat. Dan kita tak dapat tahu perkara-perkara itu melainkan dengan kita menurut ajaran-ajaran ilmu-ilmu ulama yang tahqiq, yang benar dan cara hidup dia, dan ilmu dia pun sebenar. Seperti mana yang kita sebut tadi pada awal, daripada awal perbincangan kita sampai saat ini, ini jalan yang diikuti oleh majoriti jumhur ulama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dan ulama-ulama telah beri panduan, kita boleh periksa amal-amal kita itu ada tandanya, betul tak betul. Kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal, kita boleh tengok tanda-tanda, syarat-syarat menunjukkan perjalanan kita tu betul. Kalau sudah kita di segi akidahnya ahli sunnah wal jamaah, di segi syariahnya kita mengikut mazhab-mazhab yang empat, salah satu mazhab yang empat atau mazhab-mazhab yang muktabar, di segi tasawufnya kita mengikut jalan Junaid Baghdadi, Imam Ghazali sampai kepada orang yang kemudian, kemudian kita boleh buat semakan. Bila kita beramal, ada tak timbulnya di situ al-halawah bil ibadah, rasa manis dengan ibadah. Kalau timbul rasa manis dengan ibadat walaupun sekali-sekala, betul lah tu. Manis tak manis tu kita kena ngaji ikam lah. Kadang-kadang rasa kosong tak apa, tapi ada tak rasa manis, betul? Jalanlah. Kemudian dalam muka sebenarnya tolak lagi, kata Imam Ghazali, tanda yang kedua ar-rahah. Ar-rahah ni maksudnya ada waktu kerehatan tu, maknanya walaupun kesibukan kita, walaupun sibuklah kita ni buat kerja itu, buat kerja ini, sempat kita beribadah. Ar-rahah maknanya ketenteraman dalam ibadat. Ar-rahah bila ibadah. Kita ni sibuk, tanggungjawab ramai, anak ramai, nak kena menyegur lagi, tapi sempat semayang. Balik kerja di ofis tu kan, petang kena buka gerai, jual sate kajang, jual sate, jual apa, cari pendapatan lebih. Tapi sempat kita berzikir, sempat baca Yasin malam Jumaat, alhamdulillah sempat jugalah kita pergi Mekah. Ar-rahah bila ibadah. Kalau memang tak sempat tuan, ha tu cara elok lah, tak ada yang tak kena tu. Orang kata serabai kan, serabut tak habis, ada tak kena. Orang kata Imam Ghazali yang ketiganya, at-tuma'nina. Tuma'nina ni itmi'nan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Mutma'innah tu ada, ketenangan hati. Bila kita beribadat, kita semayang, kita pergi haji, kita berzikir, kita belajar, kita beramal apa juga, dia akan timbul ketenangan. Tadi keteraman tu lain, ketenangan. Ketenangan jiwa. Tak sakit jiwa. Tak jiwa kosong. Kalau lagi kita kuat ibadat, lagi kita banyak ilmu kan, lagi jiwa kosong, ada benda tak kena tu. Macam orang sekarang kan, ilmu bukan main banyak. Jangan tanya hadis dia, ingat dia semua. Belajar internet je. Orang dulu belajar ada gurunya. Ini guru ke internet? Guru baca sendiri. Itu bukan guru. Guru ni manusia. Innamal 'ilmu bita'allum.
ayat-ayat khuzal ilma min afwahil ulama, ada ulama'nya depan tu, itu baru ilmu. Mulamun depan tu skrin tu ya, keyboard itu bukan, tak sah ilmu tu. Riwayat hadis pun tak sah, meriwayatkan hadis dengan keyboard, dengan maktabah syamilah, tak boleh. Tak boleh jadi pakar hadis tu, tak sah. Bila buka, jangan marah ya, buka tengok dalam dalam kitab-kitab mustalahat, kata boleh ke jadi pakar hadis gitu? Tak boleh. Mana guru dia, dia ambil mana? Talaki itu penting. Itulah, kalau banyak ilmu, lagi banyak amal kita, lagi tak ada ketenteraman tu, ada yang tak kena buat saya makan. Ini tiga perkara tu. Ada ar-rahah, ada al-halawah bil ibadah, ada mutmainnah. Itu betul lah tu. Teruslah. Kata Imam Ghazali dalam Munqiz min ad-Dalal, tanda-tanda. Kitab Munqiz min ad-Dalal ni Imam Ghazali buat kajian. Bukan sekadar beliau mengkaji melalui pembacaan. Beliau bercampur gaul dalam gulungan tu macam sufi. Sebab apa Imam Ghazali terjun dalam bidang tasawuf sufi? Sedangkan dia sebesar-besar fuqaha. Ahli fiqah paling besar Imam Ghazali. Kita ingat Imam Nawawi dia mengapa hadis 200 ribu hadis. Imam Nawawi hebat sangat ah. Sebenarnya Imam Nawawi pun tumpang Imam Ghazali je. Muntada Ghazali tak ada Nawawi. Jangan lupa tu. Ada orang kata Imam Ghazali tak tahu nama hadis. Siapa tak tahu nama hadis? Tak tahu nama dia ke? Kamu yang tak tahu. Kamu pun tak tahu nama hadis. Imam Ghazali tak tahu pula. Imam Ghazali mengatakan wa bidha'ati fi ilmi al-hadis muzjaj ay qalil, itu maknanya dia tawaduk, kalam tawaduk, merendah diri. Itulah ulama, tradisi ulama ni. Dia lagi tinggi makam dia, lagi rendah diri. Bukan mana dia tahu tak tahu ilmu hadis. Cuba buka semak dalam kitab-kitab fiqh dia semua. Ibn Ghazali tak tahu hadis ke? Macam mana tak tahu hadis pula? Kalau tak tahu hadis, dia tak boleh mengarang kitab hebat macam tu. Jadi begitulah. Jadi kita ni dah nak hujung. Saya ni kan nak kata ceramah pun bukan ceramah lah kan, borak je lah. Jadi sekurang-kurangnya kita nampak bagaimana kehebatan Nabi SAW tu. Dia pada satu sudut saja pada malam ni, kalau kita nampak satu sudut tu dah cukup. Biasanya orang cerita tentang maulid ni tentang macam-macam kan. Nabi tu bayang tak ada, bau Nabi, wangi, pegang kepala anak-anak yatim, tahan sebulan bau. Itu satu sudut. Yang sudut yang ini pun kena-kena tengok juga. Semua sudut Nabi ini. Kalau kata keelokan tu, tiap-tiap sesuatu tu sebenarnya keelokan Nabi SAW. Kalau ada ungkapan dalam kitab Tauhid kata al-jamal, kulul jamal, jamalullah. Tapi kalau pandang pada Nabi, jamal tu jamal Nabi SAW. Keelokan Nabi SAW. Jamalullah tu hakikat lah. Majasnya Nabi ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi macam mana pula kalau dikatakan tidak timbul rasa kasih kita kepada Nabi? Sepatutnya timbul lah. Sepatutnya timbul kasih kita kepada Nabi. Sebab ajaran Nabi ni betul-betul menyelamatkan kita daripada kecelakaan dunia sampailah kecelakaan akhirat. Selamat kita. Kita ikut Nabi, mudah kita sebenarnya. Memang jalan yang paling mudah. Sebab tu orang, kalau kita tengok, kita tengoklah orang tua dulu. Ujung-ujung dia tu, dia tinggal dah kerja-kerja lain, dia tumpu ibadat. Hari dah petang kan. Dia dah pencin. Apa nak buat? Perilah tanya mana-mana. Sepatutnya dia sudah menumpu pada ibadat. Dah maghrib dah nak petang. Tumpu ibadat tu buat apa? Tumpu teropong itu borak. Tak juga. Berzikir. Baca Quran, baca Yasin, pergi majlis pengajian, berzikirullah. Zikir tak boleh berhenti. Sakit dua terlantar hospital, berzikir lagi. Itu betul tuan. Memang, sebab memang betul. Zikir ni memang beri faedah yang sangat besar. Dunia akhirat. Itu yang kita perjuangkan, zikrullah, zikrullah, zikrullah tu. Punca pada zikir ni bangun tamadun. Peradaban manusia. Puja zikrullah tuan. Kalau tak zikrullah tak bangun.
Bila Zulqa'dah tu turun nusrah pertolongan pada Allah Ta'ala, barakahnya baik pada pada keluarga, baik kepada daerah, baik kepada negara, barakah turun. Jadi contoh bagaimana Turki Osmaniyah memelihara ahli-ahli zikrullah di pinggir-pinggir istana tu, di bina zawiyah-zawiyah tempat berzikir. Ulama-ulama dipanggil ke istana mengajar kitab-kitab hadis, mengajar Quran di istana, berzikir sampai ke istana. Askar-askar berzikir, maklum boleh buka, boleh buat saya makan dalam internet, buka-buka baru. Hatta Sultan tu sendiri percaya kepada zikir. Sultan tu percaya kepada zikir, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jangan sebut kan, Lataf Tuhanna Kustantaniyah Fala ni'ma Fala ni'mal amiru amiruha Wala ni'mal jaisu jaisuha. Ini hadis yang diriwayatkan banyak oleh ulama-ulama tokoh hadis. Hatta Bukhari pun dalam tarikh Bukhari, tarikh kabir, dia tarikh saghir pun ada. Al-Hakim sahihkan hadis tu. Zahabi kata hadis sahih. Konstantiniah tu akan ditawan, maka yang menawan kata ialah sebaik-baik raja. Sebaik-baik raja ialah rajanya, dan sebaik-baik tentera ialah tenteranya. Orang ini saja. Dan terbukti adalah di zaman berlaku di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih Turki Osmaniyah. Menawan Konstantiniah tu yang ditukarkan sekarang, kekal nama sampai sekarang dah beratus tahun kan, jadi Istanbul kan. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih percaya kepada zikrullah. Guru dia tu, dia ada guru tasawufnya, sufinya, Syamsuddin Wali. Dan tu guru dia boleh tunjuk kubur mana, kubur Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Bila sudah jatuh tu, mas, tu guru dia boleh berkata, boleh beritahu. Boleh beritahu Sultan, kata ini kota ni akan jatuh pada hari Selasa selepas waktu Asar. Hari Selasa depan. Bila sampai saat hari Selasa tu, dah masuk Asar tak jatuh-jatuh lagi. Tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba kota tu runtuh. Dan Raja Sultan Muhammad Fatih perintah wazir dan menteri dia pergi tengok apa ke dalam khemah. Syekh-syekh tengah buat apa? Tarik-tarik khemah tengok syekh tengah sujud. Percaya ke wali tuan? Percaya ke keramat? Percaya pada zikrullah? Itu orangnya. Itu yang dapat bina tamadun. Kita nak bina tamadun tak percaya ke zikrullah. Syaitan yang masuk. Dalam hadis Bukhari berkata, bila kita lalai hati kita, syaitan bubuh jarum dia. Masuk jarum dia kan? Ha, mula. Siapa yang ajar ni semua ilmu ni tuan? Mula Nabi SAW, tak ada lain. Tak ada lain. Nabi. Ambil pada Nabi SAW. Ini satu ajaran yang tertibnya telah terbina, telah dijaga, dipelihara oleh para ulama zaman berzaman, yang kita wajib pelihara dia, wajib kita sokong, wajib kita akui. Jangan kita terima unsur-unsur yang nak merosakkan pahaman begini. Unsur-unsur ni sebenarnya memang merosakkan je. Mereka tak ada kerja lain. Kalau dia usik-usik sana usik sini, sebenarnya kalau dia usik tentang zikir, sebenarnya dia tak nak zikir. Dia tu memang jenis tak ada zikir. Dia macam itu dah. Kalau dia usik tentang apa-apa juga, isu-isu pun, sebenarnya dia memang tak nak buat benda itu. Saya cari alasan, cari dalih je. Jadi saya pun insyaAllah kita sama-sama dapat, mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang dilontarkan tadi. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada ajaran Nabi SAW. Sari ke sari peningkatan umur kita bertambah, tambah dekat kita dengan saat kembali pada alam baqa', daripada alam fana' ini. Dan mudah-mudahan bertambahlah yakin kita kepada kebenaran Nabi SAW, dan kecintaan kita itu bertambah kepada Nabi SAW, yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum li sairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Allahumma aftah alayna futuhal ilmi wal hifzi wal fahmi wa aftah alayna futuhal arifin kama fatahta ala anbiyaika wa liyaika wa ala ibadika salin. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة